Assalamualaikum Mas Fadil. Halo Ustaz. Assalamualaikum Mbak Yasmin. Assalamualaikum Mas Dwi. Iya, Ustaz. Salam. Dinyalakan semuanya. Iya. Kameranya nyalakan semuanya. Mas Fadil, bagaimana kabarnya Mas Fadil? Mas Fadil, halo. Dengar suaranya Ustaz? Halo Mas Fadil. Anak-anak, suaranya Ustaz kedengaran? Kedengeran, Ustaz. Dinyalakan kameranya Mas Dwi. Ya, oke, siap. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bagaimana kabarnya Mas Fadil, Mas Dwi, Mbak Yasmin? Ustaz. Sehat Halo, semuanya. Ustaz. Sehat semuanya. Udah, kamu ngomong tadi. Alhamdulillah. Mas Vanu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Andri, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum, Mas Andri. Mas Rama, bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Ini saya dan teman-teman yang lain ya. Yang sudah dikirim kan ini kan Mas Mario semester 2 kan sekarang berarti dihapus yuk. Ya wis. Mbak Yasmin. Tolong anak-anak kameranya dinyalakan. Dek. Pusat, besarin. Ayo kameranya dinyalakan. Ayo. Saya buka. Nah, gitu Mbak Yasmin. Mbak Yasmin kebalik. Gambarnya kebalik. Lagi dicas. Dicas. Wah, nanti kebalik gini saya nanti. Mas Galus. Bentar, fokus. Ya, sambil menunggu temannya silakan siapkan. Ini dua lagi, balik lagi dua. Bahasa Arabnya nomor satu. Silakan. Enggak. Yang itu tuh yang Kairo. Kemarin tuh dari tanggal berapa? Ha? Pulang semua itu. Mas Andre. Assalamualaikum Mas Andre. Mas Andre dengar. Mas Andre dengar suaranya Ustaz. Mas Andre. Oi, lu. Lu,
Sudah ya? Bisa dimulai? Sebentar. Bukunya disiapkan dulu. Kalau yang belum bawa buku, disiapkan bukunya. Yo. Buku bahasa Arab. Ya iya, sekarang kan bahasa Arab. LKS. LKS bahasa Arab. Ya LKS lah. Buku LKS bahasa Arab. Buku LKS bahasa Arab ini, Os. Yang warna pink. Ini loh, Bong. Ini tasat. Nah, yang warna pink ini loh. Ini taus. Nah, betul. Bagi yang belum punya bukunya, disiapkan juga buku tulis. Ya. Ini us. Ya, betul. Ah, itu. Mas Andri sudah punya buku. Ini buku tulis. Ya, siapkan juga buku tulisnya. Mas Andre. Ah, hilang dong. Terus. Mas Andre. Mas Andre. Kok enggak jawab ya Mas Andre ya? Suaranya Ustaz kedengaran Mas Andre? Kedengaran. Mas Andre. Baik. Assalamualaikum. Ustaz mulai ya. Ulangi lagi sebelum Ustaz mulai, disiapkan buku tulis juga. Alat tulis. Buku tulis. Ya, buku pak, buku LKS sama buku tulis. Umpama nanti Ustaz nyuruh nulis di buku tulis, tulisnya di buku tulis. Kalau Ustaz nyuruhnya di buku LKS, ya di buku LKS ngerjakannya. Paham ya? Paham mana? Nomor HP. Baik. Paham. Ustaz mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yasmin, silakan dinyalakan kameranya. Mas Andre, ya. Sekali lagi Mas Andre. Mas Andre. Andre. Mas Andre. Halo Mas Andre. Mas Andre. Mas Andre belum kedengaran Ustaz. Nah, iya. Tolong dicatkan ke nomornya. Enggak, keluar suaranya atau bagaimana? Iya, sebentar. Tulisannya dipencet. Baik. Kita mulai untuk pelajaran bahasa Arab ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Istiadah dan jika berdoa. Para pakai tulisannya yang putih dulu. Du'aan a'udzu billahi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
Semangat. Kaifa halukum? Ana bilair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Baik. Mbak Yasmin, semangatnya kok enggak ada? Yasmin, silakan untuk videonya dinyalakan. Kamera nyalakan. Nah, apa-apa. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, Ustadz ingin tanya ke anak-anak, bagaimana kabarnya ketika liburan kemarin? Liburan kemana saja? Yes. Oke. Liburan kemarin kemana saja, anak-anak? Kemana-mana, Us. Ke rumah. Ada yang keluar kota? Enggak. Mas Gali kemana? Tak dengar Mas Gali suaranya. Keras. Mas Rama. Mas Rama, iya. Kemana liburannya kemarin? Liburan kemana, Mas Rama? Macet. Macet, macet. Iya, iya. Seru, Mas Rama. Apa? Senang. Senang. Alhamdulillah. Mas Panu di rumah. Yang di rumah. Di rumah. Bantu-bantu orang tua ya. Mau Us ke Malang sama Pacitan Us. Alhamdulillah bisa ke Malang dan Pacitan. Suka ya di sana ya. Ya Us. Alhamdulillah. Mas Fadil. Ustaz. Permisi Ustaz. Ini Mas Gali masih belum. Mas Andre masih belum ini. Belum bisa dengar suaranya Ustaz. Iya, berarti suara connecting ke audio. Iya. Andre pusing kan pencet suaranya terus apa? Yang apa tulisan putih itu pencet. Oke, oke, monggo lanjutkan Ustaz. Iya, minta tolong diarahkan saja ke Mas Andre. Oke. Mas Fadil, bagaimana kabarnya ketika liburan? Pulang kemana? Mas Fadil, ulang ke desa dah. Hah? Udah pulang ke desa, Us. Di Surabaya saja. Minggu depan pulang ke desa, Us. Oh ya, semoga lancar perjalanannya. Dan diberi kesehatan semuanya. Mbak Yasmin? Mbak Yasmin? Pak Yasmin. Baik, anak-anak. Mas Andre, sudah dengar suaranya Ustaz? Sudah dengar ini Ustaz. Dicat emang. Dicat. Diapa diberikan tulisan aja Us. Diberikan tulisannya terus disuruh baca gitu aja. Baik. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Sebelumnya Ustaz absen terlebih dahulu ya. Siapa ada yang ikut pelajaran pada siang hari ini? Mas Fadil absen. Baik. Mas Gali
Mas Gali, nggak dengar suaranya Mas Gali. Baik, Mas Vanu. Mas Vanu, hadir. Ya. Nah, bilang hadir lah. Mas Vanu. Ya. Kok iya? Hadir. Oh ya, hadir. Mas Vanu. Hadir. Mas Rama. Mic-nya dinyalakan. Mic-nya nyalakan. Mas Rama, mic-nya nyalakan. Hadir. Ah, Mas Andre. Mas Andre. Baik. Mbak Yasmin. Hadir. Baik. Mas Dwi. Hadir. Dinyalakan saja. Hadir. Mic-nya dinyalakan saja semuanya. Silakan nyalakan dulu. Ya. Nanti nunggu instruksi dari Ustaz aja untuk mematikan mic-nya ya. Iya, ya, anak-anak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa memulai pelajaran pada semester 2 ini. Semoga nanti mulai dari hari ini dan seterusnya kita dapat mengikuti pelajaran ini sampai akhir pelajaran selesai. Baik anak-anak, kita mulai. Silakan buka yang belum punya buku siapa ya? Sebelumnya. Sekali, satu lagi. Yang belum punya buku siapa lagi? Saya Mas Kali. Bu, ini kita dulu sampai nanti habis maghrib. Saya Mas Kali aja ya. Yang belum punya buku ini Mas Kali aja. Baik. Punya. Ya. Kalau belum punya nanti didengarkan dan ditulis di bukunya sendiri ya. Ini buat ngerjain nanti. Yang sudah punya silakan dibuka halaman 3. Langsung kasih sama Kak. Buka buku kalian. Halaman berapa, Ustaz? Buka buku Sofifa Salasa. Dibuka buku kalian halaman 3. Kelas. Sudah, Ush. Sudah. Kelas kuluh. Semuanya. Sudah. Baik. Oh, dikilangi. Apa itu? Ayah, Nabi, Dirosatana, Basmalah. Mari kita mulai pelajaran kita pada pagi ini dengan bacaan Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teruskan Ustaz. Istami'a wa a'rif. Dengarkan yang Ustaz ucapkan dan tiruskan. Ya. Istami'a wa a'rif. Ustaz akan membacakan mufradat kosakata yang mengenai pelajaran pada hari ini. Pada pelajaran hari ini, judulnya adalah Al-Unwanu. Apa? Al-Unwanu. Apa? Tirukan. Al-Unwanu. Al-Unwanu artinya alamat. Nih, ya silakan. Al-unwanu artinya alamat. Al-unwanu artinya ulamat. Alamat. Al-unwanu alamat. Al-unwanu alamat.
Alamat apa, Kak? Halo. Siapa yang tahu? Alamat apa kira-kira? Alamat rumah. Tinggal. Ya. Alamat rumah. Mama. Ya. Al-unwanu artinya alamat. Alamat rumah. Biasanya kalau kita ditanya alamat itu apa saja yang harus disebutkan? Alamat rumahnya di 70. Nomor. Ya. Alamat rumah 30. Nomor rumah. Jalan rumah. Ya. Ya. Jalan rumah. Jalan apa namanya? Apa namanya? Nomor HP-nya berapa? Kan gitu ya biasanya. Ya. Nah. Coba disimak dan ditirukan Ustadz. Mulai Ustadz baca mufradatnya. Ya. Ya, Ustadz. Rokmun. Rokmun. Ayo, Rokmun. Rokmun artinya apa? Nomor. Nomor. Betul. Rokmun nomor. Nomor rumah sakit. Nomor HP. 081-234-47. Rokmun nomor. Kemudian. Nomor. Sama-sama. Rokmun nomor. Rokmun. Rokmun nomor. Al-unwanu. Al-mun. Al-unwanu. Alamat. 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 Al-unwanu. Alamat. Lanjutkan syari'un jalan. Syari'un jalan. Ya. Hatifun telpon HP. Hatifun telpon HP. Baitun rumah. Sukun pasar. Mas Rokun Bang. Mas Rokun Bang. Baik. Soalnya ini itu udah besar ini tapi nggak kedengaran juga. Maktabun kantor. Ya, maktabun kantor. Di situ ada tulisannya maktabun atau apa itu? Bacaannya Diwan. Din. Apa? Diwan.
lain. Halo. Halo. Ini Cik Lukman ini. Koryatun desa. Baik, sudah cukup. Sekarang Ustaz tanya. Sukun artinya apa, Mas Fanu? Apa? Sukun. Dilihat. Sukun. Ayo siapa yang bisa sukun artinya apa? Sukun. Pasar. Asrama, asrama. Pasar, Mas Fadil juga betul. Pasar. Mas Dwi, pasar, betul. Tinggal. Lagi. Tinggal. Dukanun artinya apa? Apa? Dukanun. Dukanun, ayo siapa yang bisa? Dukanun. Dukanun. Ya, Mas Rama. Gimana, Mas? Toko, betul. Dukanun toko. Koryatun. Siapa yang bisa? Koryatun. Angkat tangan yang desa. Bisa. Koryatun. Desa. Betul. Betul. Desa, betul. Mas Fadil, Mas Dwi, Mas Rama. Mas Fadil. Mas Fanu. Mas Fanu. Ya, Ustaz. Eh, kok enggak jawab? Mas Mas siapa? Andre, Mas Andre. Kurang keras, Ustaz. Belum bisa suaranya. Mas Gale. Apakah bisa mendengar? Kamu Yasmin. Mas Gale. Baik, Ustaz lanjutkan. Apa bahasa Arabnya? Silakan cari ya di bukunya ya. Apa bahasa Arabnya apotik? Apotik, silakan cari. Ya, Mas Rama. Soidaliyatun. Ya, mari. Bersama-sama dibaca soidaliyatun. Ayo. Soidaliyatun. Soidaliyatun apotik. Soidaliyatun. Ya, soidaliyatun artinya apa, Nana? Apotik. 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 Yang lagi. Bahasa Arabnya sekolahan. Sekolah. 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 Iya, Mas. Selamat lagi. Ya, Hadil. Ya, Madrasatun. Nah. Madrasatun sekolah. Eh, mana yang lain ini? Kok enggak jawab? Yang jawab cuma bertiga saja. Siapa? Mas Fadil, Mas Rama. Sama. Sama Mas Dwi barusan tadi juga. Ya, anak-anak nanti us, kalau... Us, Andre kayaknya udah keren, Us. Baiklah kalau gitu. Nanti kalau ini, mohon maaf ya, satu pemberitahuan. Nanti kalau waktunya habis, ini kan bentar lagi waktunya habis. Ya. Ya. Cuma mati di tengah-tengah akan Ustaz WA apa? Telepon lewat WA. Kalau enggak kalau sudah selesai ya enggak usah Ustaz telepon lagi. Ya. Baik anak-anak. Baik. Sekarang bahasa Arabnya zahibun artinya apa? Artikan bahasa Arab dari zahibun. Pergi. Pergi.
Dahi pun jauh. Mas, Mas Andre, pergi. Hey. Dulu. Ya, dulu. Yang benar adalah pergi. Jauh. Ya, pergi betul Mas Panu, Mas Fadil juga betul. Mas Andre. Pergi. Halo. Mas Andre. Mas Andre. Dengar ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Dahi pun artinya pergi Mas Van, Mas Andre. Pergi. Ya. Kalau ba'idun apa artinya? Ba'idun. Ba'id. Jauh. Betul, Mas Rama. Jauh. Mas Andre juga jauh. Betul. Jauh. Betul. Apa lawan kata? Apa lawan kata dari jauh? Dekat. 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 Maksudnya apa? Betul. Betul. Ya, koribun. Berarti kalau kalau bahasa Arabnya ba'idun jauh, lawan katanya adalah koribun. Kalau ada pertanyaan, apa lawan kata dari ba'id? Ba'idun koribun. Apa lawan kata dari koribun? Ba'idun. Ba'idun. Ya, paham? Paham tum? Paham tum. Alhamdulillah. Paham. Baik. Kalau ada istilah desa. Ya? Desa. Apa? Desa bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya. Koriatun. Ya, betul. Koriatun. Sekarang katanya, lawan kata dari desa apa? Korea. Lawan rumah. Kata dari desa apa? Kota. Kota. Bahasa Arabnya kota apa? Madinatun. Nah, betul. Madinatun. Madinatun kota. Ya, oh. Madinah apa Korea? Apa? Surabaya itu Korea. Masuk Madinah atau Korea? Madinah. Madinah. Kota, ya. Surabaya kota. Surabaya. Kalau kota Surabaya. Kalau tambak sawah umpamanya. Desa. 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 Baik. Desa. Ya. Sukolilo itu termasuk desa juga. Ya. Keputih. Desa. Desa. Terus Wonoayu, nah, desa juga ya. Itu namanya Korea. Madinah kok Madinah? Korea tuh. Madinah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, sudah paham semuanya? Ada yang perlu tanyakan lagi dari anak-anak? Ada yang tanyakan? Halo. Sudah paham semua? Paham tum jami'an? Paham tum jami'an? Paham tum jami'an? Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Paham. Kalau seperti itu, saat ingin anak-anak mengerjakan halaman 4. Dibuka halaman 4, silakan terjemahkan kata-kata yang ada di atas. Kita tunggu dalam waktu 5 menit harus sudah selesai. Ya us. Sekarang dikerjakan. Jika ada yang tidak punya, ada yang tidak punya bukunya, boleh nanti Ustaz fotokan dikerjakan di buku tulis. Bentar. Halaman berapa, Us? Halaman 4.
Halaman 4 bagian atas. Silakan artikan. Artikan, Dok. Os. Ya. Tadi yang belum punya buku siapa, Nak? Mas Gali. Yasmin. Pak Yasmin sudah punya, kan? Baik, Mas Gali akan Ustadz kirimi itu perasaan yang harus dikerjakan tugasnya. Sudah Mas Gali, Ustadz kirim, silakan dikerjakan di buku tulis. Artinya saja Mas Gali, tulis di buku tulisnya. Ya, silakan. Mas Aidan. Mas Aidan, halo Mas Aidan. Dengar suara Ustadz. Halo, Mas Aidan. Pola pun. Ini beli apa? Lagi. Sudah, silakan difoto dan dikirimkan ke nomornya Ustaz. Nanti Ustaz menilai. Sudah Ustaz. Ya, silakan dikirimkan ke Ustaz